Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Juabas Jackson dan juga Cinta Brian ya guys. Yang dimana kabar terbaru dari Cinta Brian dan juga Juabas Jackson kali ini telah terkuak. Yang dimana para fans selalu saja mengatakan jika Cinta Brian dan juga Kalista Arum semakin hari semakin dekat saja. Kemanapun Cinta Brian pergi, di situ pasti ada Kalista Arum ya guys. Sehingga para fans pun menyebutkan dan mengatakan jika ada hubungan spesial dan asmara di antara Cinta Brian dan juga Kalista Arum. Namun sangat disayangkan sekali, hal tersebut tidaklah benar ya guys, yang dimana kedua orang tua dari Cinta Brian dan juga Kalista Arum pun mengungkapkan tadi malam tentu saja di live streamingnya ya guys tentang Cinta Brian dan juga Kalista Arum, mereka tidak mempunyai hubungan asmara ataupun kekasih seperti yang netizen dan juga para fans katakan saat ini dan juga menjadi heboh tentang hubungan asmara Cinta Brian dan juga Kalista Arum. Hal tersebut diungkapkan oleh orang tua dari Kalista Arum ya guys, jika hal tersebut dilakukan ataupun mereka pun mengungkapkan jika hal itu tak lain adalah mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan antara orang tua Cinta Brian dan juga Juabas Jackson. Namun di situ pun orang tua dari Kalista Arum pun tidak mengatakan silsilah keluarga dari mana asalnya mereka bisa berhubungan keluarga ya guys. Yang jelas di situ segala sesuatunya sudah diklarifikasi oleh orang tua dari Kalista Arum bahwa mereka tidak sama sekali mempunyai hubungan asmara, melainkan mereka mempunyai hubungan kekeluargaan. Hal itu juga dibenarkan oleh orang tua dari Cinta Brian yang tak lain mamahnya ya guys, dan juga dari Cinta sendiri. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang Mimin dapatkan tentang Cinta Brian dan juga Kalista Arum bersama dengan Juabas Jackson ya guys. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.